Halo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Di video kali ini tuh, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik lagi ya, yang ada di PUBG Mobile. Seperti yang kalian lihat di thumbnail dan judul video ini. Tadi aku barusan main, gak sengaja ketemu keanehan lagi yang ada di PUBG Mobile. Oke, sebelum kita mulai ke videonya lebih jauh lagi, seperti biasa ya, aku mengingatkan kepada kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Keanehan yang aku temukan tuh sama ya seperti video kemarin yang ada investigasinya itu. Kalau kalian belum nonton video kemarin, bisa lihat di deskripsi video ini ya. Tapi video kemarin dengan video hari ini berbeda. Kemarin itu keanehannya gambar, sekarang ada komputer di PUBG Mobile. Tapi sama-sama juga bisa diinvestigasi. Komputernya itu ada di dalam rumah ini ya. Tapi ini ada orang nih, aku matiin dulu. Baru kita ke rumah itu nanti. Oke, udah headshot. Kita langsung aja ke rumah itu ya. Bentar, ada orang lagi tuh di depan. Oh, ini bot nih kayaknya. Oke, lumayan dengan dapat 4 kill juga. Nah, ini tuh komputernya. Bisa kalian lihat kan? Bisa diinvestigasi. Kita tekan aja terus. Nah, ini aku udah tekan ya. Jadi seperti ini aja cuma. Kalau nggak salah, waktu kita habis game ini nanti dikasih card RP ya, kartu RP, kartu yang buat nyelesain misi Royal Pass itu. Oke, ini kita kan udah investigasi, kita keluar aja langsung ya. Nah, ini aku udah keluar ya. Bisa kalian lihat itu di pesan ada pemberitahuan kan, kita tekan aja langsung. Nah, ini dapat satu buah kartu RP kita. Oke, langsung aku collect aja. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini, dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.